الله أكبر الله أكبر نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإسعادة مسوقي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن خاتمة مع اللطف والعافية وصلاة غائبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة التسير إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الحديث الثامن والعشرون حديث ke-28. Iya betul. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajidat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Qulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idatu muwaddi'in fa'awsina. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'a watta'a wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayarahtilafan katira wa iyyakum wa muhdatsatal umur fa inna kulla bid'atin dalala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ke-28. Ini hadis ke-28. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala. Ini hadis ke-28 ini menerangkan tentang as-sam'a. As-sam'a itu dengerin, wa ta'ah, ta'at itu lakukan, wal iltizamu bisunnah, dan berpegang teguh sama sunnah-sunnah Nabi. As-sam'a wa ta'ah, nanti keterangannya ada di bawah. Wa'adana Rasulullah, nah ini diriwayatkan sama sahabat Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala. Siapa itu Abi Najih Al-Irbad ini, siapa bin Sariyah? Nah di sini diterangkan bahwasanya aslama qadiman, beliau adalah sahabat Rasulullah yang termasuk daripada sahabat apa namanya qadim, sahabat yang paling gak asik masuk Islam. Dia ngaku, si Abi Najih ini ngaku bahwasanya Abi Najih adalah orang keempat yang masuk Islam. Ngakunya orang nomor 4. Ayrabiun Rabi Uman Aslam bahkan Amin Ahli Sufah. Nah Abi Najih ini termasuk daripada Ahli Sufah. Ada yang tahu Ahli Sufah? Ahli Sufah itu pondoknya Rasulullah. Jadi Al-Irbad ia termasuk daripada santrinya Rasulullah yang tinggalnya di Sufah. Sufah itu apa? Sufah itu adalah apa? Emperan masjid. Jadi pondoknya Rasulullah bukan kayak bangunan kayak gini tuh enggak, tapi masjid Nabawi itu pinggir-pinggirannya dipenuhi sama santrinya Rasulullah. Ya, biasanya diisi oleh orang-orang yang gak punya harta, gak punya uang. Jadi santrinya Rasulullah yang menetap di Sufah itu. Tapi kalau yang gak punya rumah, ya tetap jadi santrinya Rasulullah juga. Cuman bedanya gak menetap di pondok, ngajinya nama Rasulullah, tapi gak tinggal di. Nah, Al-Irbad adalah santrinya Rasulullah yang tinggal di pondok Ahli Sufah. Ahli itu kan orang yang menempat ya. Sufah itu nama tempatnya. Jadi Ahli Sufah yaitu
apa namanya yang menetap di Suffah. Wahia kama taqaddama kanu ya'una ila Suffah fi akhir masjidin Nabi. Di orang-orang Zuhud biasanya yang ada di situ. Enggak pada mentingin harta sama sekali, wis ndek ngaji sama Rasulullah, enggak perlu nyari harta lagi. Yang penting ilmu dari itu. Wahia kama taqaddama makanun mudallalun yabituna fihi wa kana yaqiluna wa katiruna. Dan kadang aneh di pondoknya ini. Kadang yang tinggal di situ, yang di ahli Suffah ini, kadang banyak nantinya di situ. Yang di apa namanya? Yang di emperan masjid ini bahas tentang apa namanya? Ngaji. Ini banyak kadang, tapi kadang sedikit, kadang banyak, kadang sedikit. Pondoknya Rasulullah ini. Nazala asyam wasakana khimsa. Nah, kalau pondok ada namanya lurah pondoknya. Nah, lurah pondok Ahlus Suffah siapa namanya? Abi Hurairah. Abi Hurairah. Itu ketua daripada pondok pesantren Ahlus Suffah, yaitu Rasulullah. Abi Hurairah. Makanya Abi Hurairah ini termasuk daripada sahabatnya Nabi yang paling banyak riwayatin hadis Abi Hurairah. Termasuk daripada apa namanya sahabat Nabi yang riwayat hadisnya banyak, karena dia tinggalnya ya di situ di pondoknya. Jadi lurah dia gak boleh kemana-mana, nggak kayak santri lainnya. Kalau santri lainnya kan di sini diterangin wakan yakin luna, kadang mereka pada pergi, kadang cuma berapa orang, kalau di situ mungkin 20 orang 15 orang wayak suruna, terkadang banyak lagi 70 orang kadang-kadang. Tapi ini Abi Hurairah, yoi tetap gitu. Nyanti, paten gitu. Dengerin apa namanya ngajinya sama Rasulullah setiap hari. Makanya dia dapat hadis banyak. Ini Abi Hurairah. Wa nazala asyam sakana himsa. Nah, setelah apa namanya dari pondoknya Rasulullah, dia tinggal di negeri Syam. Dia pindah ke Syam, di kota Himsa namanya. Wakana minal abidina al-bukain. Termasuk daripada ya karena apa namanya didikannya Rasulullah itu keras ya, enggak boleh megang harta sama sekali. Artinya enggak punya harta sama sekali yang di ahli Suffah itu. Jadi di Syam pun tetap kebawa suasananya. Dia enggak nyari harta di Syam. Enggak nyari harta. Minal abidin. Beliau beribadah terus ibadah. Ibadah bin Sariyah, termasuk sahabat yang ahli ibadah wal bukain, dan sahabat yang suka nangis. Setiap ibadah nangis, setiap hari nangis. Alladzina nazala fihim qaulahu ta'ala wa la alladzina idza ma atauka litahmilahum ay ma aka ila rasul qul ta'ala ajidu ma ahmilhum alihi tawallahu nasaratu wa ahmilhum alihi adani hazana ibadati yuna ma yukhidu. Wa kana minal mustaqina ila Allah. Beliau adalah orang yang begitu cinta sama Allah. Wa yuhibbu ayyubadu ilaihi. Sampai-sampai dia berharap, saking cintanya sama Allah, saking cintanya sama Rasulullah, yuhibbu, dia suka ayyubadu ilaihi. Apabila nyawanya diambil sama Allah, dia berharap. Fa kana yaqulu fi du'ahi, sampai-sampai di doanya yang terkenal ada Allahumma kabira sinni wa wahana idhami faqbit ilaika faqbitni ilaika. Ya Allah, umurku ini sudah tua. Wa wahana idhami, tulang-tulangku sudah mulai keropos ya Allah. Faqbitni ilaika, maka cabutlah nyawaku ya Allah. Ini doanya pun kayak gitu. Cabutlah nyawaku. Nah, mata, nah beliau meninggal di Syam, di rumahnya yaitu di Syam di tahun 75 wafi khilafati Abdul Malik bin Marwan. Umurnya panjang ternyata malahan, padahal doanya adalah cabutlah nyawaku, tapi umurnya malah panjang. Dia meninggal di masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Ini udah periode ke 3 dari kekuasaan dinasti Umayyah ya, dinasti ketiga atau keempat. Ini lama, karena Sayyidina Umar aja kepemimpinannya berapa tahun, Abu Bakar berapa tahun, Umar berapa tahun,
Ali berapa tahun? Nanti ada pertikaian Hasan berapa tahun? Husain berapa tahun? Atus terus siapa namanya? Si Muawiyah lagi mimpin, Yazid mimpin, baru ke Abdul Malik bin Marwan. Ini malahan tuannya teman gitu. Jadi sampai-sampai dia doa, ya Allah umurku ini udah banyak ya Allah. Wadha ufa'i domi, tulang-tulangku ini ya Allah. Mungkin tulangnya orang tua ya, gak tahu gimana ya. Mungkin mereka bisa merasakan, kita kan belum bisa merasakan. Jadi mereka ini tulangnya ini dhaufa, apa namanya, udah lemah atau mungkin teropos atau nggak paham itu nang kasa gitu. Fakbitni ilaika, maka cabutlah nyawaku. Maka fisya. Nah ini yang riwayatin adalah orang ini hadisnya. Ini belum masuk ke hadis ini. Masih cerita tentang biografinya dulu. Cerita tentang rawinya yang meriwayatkan hadis. Nah hadisnya bagaimana? Al-mawa'id siyadul qulub wa marwiyatuhu ahadun wa talasuna hadisan. Beliau Al-Irbad ini meriwayatkan 31 hadis. Nah, termasuk daripada 31 ini adalah hadis yang akan disebutkan oleh Musonif An-Nahu, yaitu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Nah, Irbad berkata, Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu berkata, wa'adana Rasulullah. Rasulullah sedang berceramah di depan kami. Mau'idatan, dengan sebuah mau'idah atau sebuah ceramah, minal wa'di wa huwa an-nasah wa tadzkir bil awaqib. Wajilat min hal qulub, yang mana hati-hati orang yang mendengarkan ceramah di hari tersebut pada tersayat-sayat, pada sakit semua. Saking ngenaknya gitu, saking ngenaknya ini apa ceramahnya itu. Wa darafat min hal uyun, dan mengalir dari matanya, dari mata para pendengar ceramah Rasulullah ini, mengalirlah air mata, enggak berhenti-henti. Saking apa namanya, begitu kuatnya atau begitu luar biasanya ceramah Rasulullah di hari tersebut. Enggak kayak hari biasanya, enggak kayak hari biasa-biasanya. Hari ini terasa berbeda katanya. Entah kenapa hari ini Rasulullah memberikan satu mau'idah, suatu pengajian, suatu ceramah yang hati pada pendengarnya tersayat-sayat. Hati pada pendengarnya pada apa namanya? Pada kena lah. Wa darafat min hadyun, dan air mata selalu mengalir di mata para pendengar ceramah itu. Dumu'una wa fil dzalika isyara ila anna tilkal mau'idah. Dan dari kalimatnya Al-Irbad ini kan yang ngomong masih Al-Irbad. Dari kalimat tersebut kita bisa mengambil isyarat, mengambil pemahaman bahwasannya mau'idah tersebut atharat fi nufusihim, sangatlah membekas di hati mereka, gak bisa hilang. Wa akharat bi mujami'ihim zahiran wa batinan wa hadzal dalilun ala kamali ma'rifatihim wa mura'atihim wa qadarullah billahi sallallahu alaihi wasallam man baka min khasyatillahi azza wa jalla. Dan ini juga menjadi sebuah tanda, sebuah dalil ala kamali ma'rifatihim, atas sempurnanya ma'rifahnya para sahabat. Dengan kalamnya Rasulullah, sahabat paham ini kalam bukan kalam biasa. Ini kalam yang begitu banyak hikmahnya, begitu mengandung banyak faedah, sampai-sampai mereka bisa menangis. Ini juga merupakan suatu tanda tentang kemuliaan para sahabat. Dengar gurunya yaitu Rasulullah ceramah, langsung pada nangis semua. Wa mura'atuhum li rabbihim, dan sebuah tanda takutnya para sahabat kepada Tuhannya. Waqad warada fil hadis, karena dalam hadis disebutkan la yalijun nar, tidak bisa masuk ke dalam surga, ke dalam neraka ya. La yadkhulu, tidak akan masuk ke dalam neraka, man baka min khasyatillah, orang yang selalu nangis karena takut kepada Allah azza wa jal, hatta ya'udal laban fil dharbi, sehingga susu kembali ke apa namanya, ke dorak, itu apa bahasa Indonesia, ya pagi darat.
Wawalda Aidon. Dan juga ada lagi hadis. Ma min qatratin ahabba ilallahi min qatrati dam'in min hasyadillah. Tidak ada tetesan, tetesan apa namanya, air hujan atau air susu. Ma min qatratin, tidak ada tetesan yang lebih dicintai oleh Allah min qatrati dam'in min hasyadillah, kecuali tetesannya orang, tetesan air mata dari orang yang takut kepada Allah. Aukot roti damin uhdikot fi sabilillah, atau tetesannya darah, darah yang menetes di perang jihad, apa namanya, jihad fi sabilillah. Apabila ada yang darah yang menetes, itu tetesan yang paling dicintai Allah. Selain daripada darah tersebut, ada lagi satu tetesan lagi, yaitu tetesan air mata yang keluar dari orang yang takut kepada Allah yang sedang beribadah. Wa qala Ka'bil Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu, dan Ka'bil Ahbar berkata, walladhi nafsi biyadih li'anna la'anna la'an akya min khasyatillahi hatta tasilat mu'i ala wajhi ahabu ilayya min an atusaddiqa bijabalin min dahabin. Ini saking berharganya tangisan kepada Allah, tangisan yang lillahi ta'ala, tangisan yang disebabkan oleh takutnya seorang hamba kepada Allah, sampai-sampai Ka'bil Ahbar mengatakan, walladhi nafsi biyadih, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la'an abki min khasyatillah hatta tasilu lumuni ala wajhi, sungguh aku lebih memilih nangis setiap hari, nangis setiap malam, malam-malamku tak isi dengan tangisan, tasilu dengan ala wajhi, mengalir di wajahku full air mata semua. Ini lebih aku cintai, lebih aku apa namanya, lakukan, lebih aku ingin lakukan, illa ilayya min an atusud di kau bijabalin, daripada aku harus sodakoh satu gunung yang emas semua ini. Dan itu sodakoh ini gak lebih dicintai daripada nangis karena takut pada Allah Ta'ala. Tsumma inna hadhil mau'idhah kanat ba'da sholati subhi lima fi riwayat Tirmidzi wa adana Rasulullah yauman ba'da sholatil ghadati wa mau'idhatan balighatan balighan fiha bil hadzar wa takhwif li ajali tahqiqil qulub. Maka mau'idhah ini, ceramah ini yang ingin diceritakan sama si Al-Irbad ini, disampaikan oleh Rasulullah di waktu subuh. Ini selesai sholat subuh, Rasulullah naik ke atas mimbar, beliau ceramah di situ di depan para sahabat. Nah, yang menentukan siapa? Oh, ternyata ada riwayat lain dari Imam Tirmidzi mengatakan, wa'adana Rasulullah, Rasulullah memberikan mau'idah, memberikan nasihat kepada kami, yauman, pada suatu hari ba'da sholatil wadati, setelah sholat wadah, sholat apa, pagi, yaitu sholat subuh. Bakana sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika minhu ahyanan la daiman. Dan Rasulullah ceramah itu enggak setiap hari. Rasulullah ceramah itu enggak setiap hari. Artinya ke atas mimbar dia mengatakan demikian. Ini enggak setiap hari. Lakin ahyanan, akan tetapi di waktu-waktu tertentu saja. Mukhafata sa'amatihim wa miladihim. Karena apa? Takut ceramahnya ini, apa namanya, para sahabat menganggap ceramah Rasulullah ini adalah hal remeh. Karena Rasulullah setiap ceramah berarti ada yang ingin disampaikan, ada utgen, ada apa namanya, kepentingan yang betul-betul harus disampaikan ke orang banyak. Kalau nggak terlalu penting, ya kita ngajinya biasa seperti inilah. Nanti kalau benar-benar penting, baru beliau naik ke atas mimbar ceramah. Jadi nggak setiap hari, akan tetapi ahyanan, artinya waktu-waktu saja. Fatun dabu al mau'idah wal mubalaghah fiha. Maka disunahkan bagi orang yang ahli ceramah, ahli tausiah, ya, ahli mau'idah ini, wal mubalaghah fiha, di anna laha
Waqan fin nafsi, jangan setiap hari ceramah di satu tempat itu terus, di orang-orang itu terus, ya. Di analaha, karena yang namanya mau itu waqan fin nafsi, ada sebuah apa namanya sentuhan fin nafsi di dalam hati, wa ta'siran fil qalbi, dan ada pembekas lah di dalam hati. Maka majelis ilmu ini lebih baik di kita datangi daripada majelis kayak maulid seumpamanya. Karena apa? Karena kalau kita semakin sering ke majelis maulid, ya, majelis maulid ini semakin lama sentuhannya ini akan semakin hilang ketika dengar ceramah-ceramah. Akan tetapi kalau majelis ilmu, ya, yang dibahas di situ adalah ilmu-ilmu yang langsung dari Rasulullah. Khususan idza sadarat min qalbin nasihin salimin min afnasil qaba'ih. Dan majelis ilmu adalah apa? Kebiasaan daripada salafuna saleh. Ya, kayak ulama-ulama zaman dulu. Ini jarang yang namanya ceramah diundang ke sini, diundang situ, enggak ada. Zaman dulu kalau mau ngaji ya datang ke sini. Enggak ada yang namanya diundang tuh, enggak ada. Kalau mau ilmu, ya kamu yang butuh, kamu yang kesini. Yang butuh kamu, bukan saya. Saya enggak butuh kamu. Kamu yang butuh saya. Ya kamu kesini kalau mau ngaji. Kamu butuh ilmu, kamu kesini. Kalau orang zaman dulu seperti itu, ulama-ulama zaman dulu. Makanya kayak Gus Bahar zaman sekarang itu, dia enggak mau kalau diajak acara maulid atau di atas panggung, enggak mau. Ingin melestarikan kebiasaan para ulama zaman dulu, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Malik, enggak ada ceramah di atas panggung begitu. Zaman dulu apa ngajinya? Ya kayak gini. Ini ngajinya Rasulullah seperti ini, ngajinya Imam Syafi'i seperti ini, ngajinya Imam Malik seperti ini. Ya. Khususan kita saudara bin Qalbin Najin Salimin, apalagi kalau yang memberikan ceramah adalah orang yang hatinya nasihin, ahli menasehati, nasihin salimin minal adnas, dan juga selamat daripada adnas, kotoran-kotoran, wal qaba'ih, juga kotoran-kotoran, ya, adnas wal qaba'ih ini sama. Lokot kila innal wa'id dalam yakun maqala kafi'lihi layum tafa'u biwa'lihi. Maka ada sebuah ungkapan, apabila innal wa'id, sesungguhnya penceramah, idza lam yakun maqalahu kafi'i, apabila ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, la yuntafa'u biwa'dihi, maka mau'idahnya, apa yang ia sampaikan, gak bermanfaat. Ya, makanya kita kadang kalau dengerin ceramah, kalau dari orang yang benar-benar lurus ajarannya, benar-benar cocok ajarannya sama ahli sunnah, ini tersentuh hati kita. Tapi kalau yang apa namanya ceramahnya ini keluar dari mulutnya orang yang enggak cocok reaksinya sama kita, ya ini enggak terima kan hati kita mesti nolak. Kayak dengerin apa ya? Dengerin pendeta gitu masih ceramah di hari Minggu. Waqala Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala qara'tu fit Taurah. Dan Malik bin Dinar ini mengatakan qara'tu fit Taurah, saya pernah membaca di dalam kitab Taurat, innal alim, nah ini ilmu Taurat ya, yaitu kitab yang diturunkan kepada Sayyidina Musa. Nah di dalam Taurat ada perkataan demikian, innal alim, sesungguhnya orang yang alim, idza lam ya'mal bi ilmihi, ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, zallat mau'idatuhu anil qulubi, maka sia-sialah mau'idahnya, sia-sialah ceramah yang ia sampaikan. Zalaqat tujid walam tasbut kama yasir al-qadar anis-sifat, ya, gak bisa nancep itu ilmunya. Ilmunya lama-lama akan hilang apabila tidak dimanfaatkan. Ya kayak kita ngaji kayak gini, kalau enggak manfaatin ilmu yang telah diberikan ini, ya percuma. Di sini diungkapin dalam Taurat ya,
katanya Malik bin Dinar, kayak al-qatru, air hujan yang turun ke batu yang licin. Itu turun langsung kepleset ke bawah. Batunya enggak mau nerima si air ini. Airnya enggak mau nancep di batu ini. Ini perumpamaan orang yang enggak mau ngamalin ilmunya. Al-Hajarah al-Malas. Wakila man wa'adha biqaulihi dha'a kalamuhu wa man wa'adha bifi'lihi nafadat sihamu. Ya, jadi ini ilmu penceramah. Kalau jadi penceramah jangan cuma bisa ceramah doang, tapi juga harus bisa mengamalkan apa yang dia sampaikan tadi. Man wa'adha biqaulihi, barang siapa berceramah dengan ucapan, ya, berdakwah dengan ucapan, doa kalamuhu, maka sia-sialah kalamnya. Ya, ini ada satu orang mengatakan demikian. Waman wa'adha biqaulihi, tapi kalau dia berceramah menggunakan apa fi'lihi, yaitu perbuatannya, mencontohkan nafadat sihamu, maka dia akan mendapatkan bagiannya, artinya bakal apa namanya bermanfaat bagi orang lain, berarti bermanfaat juga bagi dirinya. Mau itu atau meruatin Abi Hafsin di Saudiha. Ini kapan kecerama? Mau idotu imro'atin. Nah, di sini ada nasihat daripada istrinya Umar bin Khattab. Istrinya Umar bin Khattab nasihatin suaminya. Tadi nasihatin Umar bin Khattab. Hukia dan diceritakan annahu lam aja'a Abu Hafsin al-Kabir minal Iraq ila Bukhara. Tuh, dan Abu Hafsin Umar bin Khattab bukan, kayaknya bukan, kayaknya bukan. Ada orang namanya Abu Hafsin gitu aja, tapi sebetulnya ini bukan Umar bin Khattab. Karena minal Iraq ila Bukhara, perjalanan dari Irak ke tanah Bukhara. Karena nggak pernah dengar sih ada apa Sayyidina Umar pergi ke tanah Bukhara. Dari Irak ke Bukhara ini, insyaallah ini bukan Bukhara. Anak ulama aja Abu Hafsin. Nah, ini ada orang namanya Abu Hafsin juga. Ini dia habis dari tanah Irak, ya, Irak ke tanah Bukhara, pergi ke tanah balik. Istana alai aduan kan, rumahnya di Bukhara sih Abu Hafsin. Berarti bukan Umar bin Khattab ini ya. Karena Umar bin Khattab ya rumahnya gak di Bukhara. Istama'a alaihi ahwa, pulang ke rumahnya dari tanah Irak, pulang ke rumahnya ke Bukhara, ya, tanah kelahiran Imam Imam Bukhari. Wa talabu minhu ayyaqra'a darsan fa'ajabahu, dan keluarganya pada kumpul, keluarganya pada apa namanya nyambut si Abi Hafsin. Watola kuminku ayah beradarsan pak aja bagum, lalu keluarganya pada minta ilmu yang dia dapatkan dari tanah Irak ini. Pak aja bagum, maka Abi Hafsin mengiyakannya, mau mengajari si keluarganya ini. Fazayanu lagu al masjidah pawadulah sariran malam bisa absurdulah bakalat lahum taatuhu. Keluarganya ini artinya santrinya, adik santrinya dan para warga sekitar di tanah Bukhara itu pada minta pengajian. Kamu kan habis dari Irak, habis mondok lah katakan, kamu kesini ajari kami ilmu-ilmu yang belum kami ketahui. Ya boleh, intinya diundang ceramah lah gitu aja ini, diundang ceramah sama warga Bukhara. Pasti ya nulahul masjid, maka disiapkanlah ini masjid buat tempat pengajiannya itu. Masjid dihiasi, disiapkan karpet-karpet segala macam, dibersihin. Wa wada'u lahu salir, karpetnya dibentangkan,
lalu dipasang, kalau zaman sekarang mungkin dipasang apa kayak tenda-tenda gitu. Kalau bisa Labsal Qubrat, maka di rumahnya si Abi Hasin ini udah siapin pakaian, pakai apa namanya, baju orang alim, pakai apa, jubah, pakai gamis Labsal Qubrat. Faqalat lahu imra'atuhu, ditanya sama istrinya, dia sudah pakai, sudah siap mau berangkat ke masjid, ditanya, ila aina tadhhab, kamu mau kemana? Faqala, dijawab sama Abi Hasin, la a'idun nas, aku mau ceramah, karena dia sudah ceramah di masjid itu. Faqalat hal amilta bima alanta, istrinya malahan bilang demikian, emangnya kamu udah mengamalkan apa yang telah kamu ketahui? Hal amilta bima alamta hatta tahrijal lanas fa ta'adhu, sehingga kamu berani keluar dari rumahmu ini ke depan manusia untuk berceramah. Kamu emangnya udah beramal, ilmu-ilmumu udah kamu amalin semua. Faqala ramaitanihi bisahmin nafid, dijawab sama Abi Hasin, sungguh engkau telah menusukku dengan panah yang nafid, yang begitu tajam. Wa kharaja ilan nas fasaha fihim, panahmu gak masuk ke hatiku. Luar biasa, kata-katanya dianggap sebagai panah yang tajam. Nah, istrinya sendiri, mung suaminya diundang ceramah, malah dikatakan, loh, ngapain ceramah? Emang kamu udah ngelakuin apa yang kamu pelajari dari kita gitu? Dan beraninya kamu ceramah ya? Gitu. Sakit lah hatinya si suaminya ini. Oh, luar biasa ini suaminya. Bojoku ini. Bahkan aja ilanas fasoha. Tapi apa yang dilakukan suaminya? Dia telah belajar lama di Irak, ya. Udah ngaji lama di Irak, tetap keluar dari bagian rumahnya. Datangi manusia-manusia, perumunan manusia itu yang udah nungguin. Fasoha bihim, lalu Abi Hafsir ini berkata di depan orang-orang, in sorifu fa inni wajadu fidari mu'alliman ahtaju ila ilmi. Udah, kalian semua yang udah hadir di sini bubar. Bukan terima kasih, tapi malah suruh bubar. Bubar, udah, mulai hari ini, ya, mulai detik ini, kita tutup pengajian ini, kita tutup majlis ceramah ini, majlis maulid ini, kita tutup. Fa inni wajadtu fid dari, dah bubar bubar bubar. Karena apa? Kok tak bubarin? Fa inni, saya telah wajad menemukan di rumah saya mu'alliman, ada orang alim. Di rumahku ada orang yang lebih alim, ahtaju ila ilmihi, yang mana saya masih membutuhkan ilmu kepada beliau. Sekarang masih ada di rumah. Dan demikian sih Abi Hasin. Pemakasa ya budullah ta'ala wa yasfa'milu ilma salasina sana. Maka ubah itu pengajian. Ubah. Karena apa? Istrinya. Tapi diterima. Karena paham apa yang dikatakan istrinya itu betul. Saya harus mengamalkan apa yang telah saya pelajari dulu, baru tak sebaliknya. Pamakasa, akhirnya begitu juga dia tinggal di rumahnya, ya Abdullah ta'ala, langsung ngamalin apa yang telah dipelajari di Irak. Ya Abdullah, dia beribadah kepada Allah, wa yastamilu al-ilma selasa sinin, selama 3 tahun dia beribadah tuh, enggak mau ngajari orang-orang. Falam matamat, maka ketika udah lewat 3 tahun, ijtama'an nas ilaihi, orang-orang berkumpul lagi untuk mendengarkan ceramahnya si Abi Hasin ini. Wa sa'aluhu ayyajlisa lahum fasyawara imra'atuhu. Setelah 3 tahun didatangi sama warga desa. Ya Imam, wahai Syekh Abi Hasin. Mereka pada minta supaya Abi Hasin ini mau ceramah lagi depan mereka. Tolong hari Jumat depan, antum datang ke masjid,
ini orang-orang ingin dengerin ceramah aku. Fasyawatu imra'atuku, artinya mikir. Si Abi Absin ini mikir. Fasyawatu imra'atuku, bermusyawarah lah si Abi Absin ini dengan istrinya. Faqalat hal amilta bima alamta, qala amaltu aktsarahu, hal ta'rifu li nafsika himsan. Tanyalah sama istrinya, apa namanya, apakah kamu udah melakukan, udah mengamalkan seluruh ilmu? Jadi diajak musyawarah, ditanya demikian. Si Abi Hasin jawab, a'malu aktsaruhu, aku bahkan mengamalkan lebih daripada apa yang aku ketahui. Yang tak pelajari di Irak tuh, ini aku ngamalin lebih dari itu. Faqalat hal ta'rifu li nafsiha himsan, kira-kira ada enggak ilmu yang belum kamu amalin, satu aja ilmu yang belum kamu amalin selama belajar di Iran selama 3 tahun ini? Kata fakaro, mikir lama dong si Abu Hussein. Faqalat kuntu atufu fil masari fawajadu biqat atikul rasin fahadat fahadat asmatan minha fa aqaltu fa la arifu bi nafsi ghayra hadha. Lalu dipikir, ternyata benar. Dalam beberapa tahun sebelumnya dia pernah jalan kaki, masih jalan-jalan, fa wajadtu bi ka'ati qurwasin, satu hari lewat di perkebunan. Ya kalau di Indonesia kan ada perkebunan teh, ada kebun cabai, ada kebun apa namanya, buah apalah, jagung atau semacamnya. Di sana ada apa, sepetak tanah atau perkebunan bawang bakung. Bawang bakung itu apa? Ya bawang bakung, gak ada bahasa ini, itu bahasa Indonesia bawang bakung. Mungkin bisa di search di YouTube lah kalau kepo sama bentuknya. Fa'akhudtu hasmatan minha, maka tak panen satu itu. Kalau sekarang mungkin jagung lah, tak ambil jagung satu. Fa'akaltuha, saya makan di kebun tersebut, tak makan satu. Fa'la'arifu li nafsi ghayra hadha, maka cuma itu sih yang masih ngerinjel di hatiku itu. Ngomong sama itu, suatu hari pernah lewat ke suatu perkebunan jagung atau di sini kebun bawang bakung, tak panen satu tak makan. Fakolat ada di hismu his maka isinya ngomong, ya wes hari ini kamu temuin pemilik bawang tersebut, minta halal. Fatolah bahasa nibal bakah, dicari yang punya tanah tersebut siapa, dicari. Bahwa jadahu majusian, ternyata yang punya tanah tersebut adalah orang majusi. Fa'ahbarahu wastahallahu, diceritakanlah kejadiannya. Wastahallahu, minta halal. Ya, Pak, saya kesini pertama mau silaturahmi, kedua saya mau mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu saya lewat tanahnya antum yang di sebelahana. Ambil satu jagungnya, makan. Minta halalnya Pak ya. Tapi jagung tok gue Pak, minta halalnya. Falam yaj'aluhu fi hilihi, tapi orang majusi ini gak mau ngalalin satu bawang. Kurang ajar ya, gak mau ngalalin. Bako lalahu laka alaiya asbatun buluh, benaman halal. Kamu harus bayar 10 dirham kalau pingin bawang yang kamu ambil itu jadi halal. Kamu bayar 10 dirham. Falam yardha fako lalaka alaiya asyudu ala fi dirham waja'alani fi hilil fako lahatta astaklinu ahla bayi. Si Abu Hafsin ini, ya wes kalau kamu nggak mau ridho, kamu nggak mau ngehalalin, tak kasih 10 dirham, tak kasih 10 dirham, malam itu. Tapi nggak mau ngehalalin juga sih majusinya ini. Oh, apa 10 dirham? Fakola laka alaiya ashrata alat dinar wajah alani
fi hilil. Maka dikatakan tadi, ya wes, kalau kamu nggak mau 10 dirham, tak kasih 10.000 dirham. Wah, ini berkali-kali lipat. Tak kasih 10.000 dirham, tapi tolong halalin apa yang tak makan ini. Halalin jagungmu, halalin bawangmu itu. Bawang satu tok, tapi harganya sampai 10.000 dirham. Ini ulama zaman dulu kalau nyari halal betul-betul ditelateni. Mau dibayar seberapa pun dikasihin sama ulama. Laka alayya ashtatu ala dinar. Akhirnya si orang majusi tadi mengatakan, yaudah tak rembuk dulu sama keluarga. Hatta asdana ahla baytihi faqala lahu ahluhu inna hadha dinan haqqu hatta yuhtika arjul ashtatu ala dinar di asli hasmati kurrasin fadhul fidin. Akhirnya ketemu sama keluarganya si majusi tadi. Di situ musyawarah si orang majusi sama keluarganya. Gimana? Ada satu ulama, ada satu apa namanya, ada satu orang Islam yang masih minta halal kepadaku, mau ngasih duit 10.000 dirham, kira-kira terima apa enggak? Atau kita tambahin lagi? Jangan 10.000 dirham, harus lebih dari itu. Keluarganya malahan apa namanya, malah dilawan sama keluarganya. Goblok apa gimana? Inna hadza ladinun haqqun. Agama yang dia pegang, agama yang Abi Hafsah pegang, itu agama yang benar. Hatta yu'tika. Gimana coba? Gimana enggak benar? Dia rela ngasih kamu 10.000 dirham hanya karena satu bawang. Satu bawang dia rela bayar 10.000 dirham kamu. Bi'ajli hasmati prosin, hanya karena masalah fakul fidinihi, kamu gak usah minta apapun darinya, masuklah agamanya, kita bakal masuk bersama mu. Ba'ah badal majusi, ba'dal majus, pada beribu sabu'una minggu. Dan ternyata yang hadir di majlis itu keluarganya ada 70 orang. Sabu'una minggu ja'u hatta wa'u ala babi Abi Hafsin Fahofan Kasrani. Nah, 70 orang kumpul semuanya. Abi Hafsin kan gak pulang, katanya suruh tunggu dulu. Nanti kalau udah ada kabar, kalau anak gak datang ke situ, ya tak panggil. Nah, 70 orang ternyata pendapatnya sama semua, udah masuk Islam aja, ini agama yang benar. Sampai-sampai rela 10.000 dirham dikasihin demi halalnya satu bawang. 70.000 orang kumpul kayak mau demo, kumpul di depan rumahnya Abu Abdul. Abu Hasan ngintip dari sela-sela rumahnya. Ini orang yang lagi tak cari halalnya, dia bawa keluarga, kok bawa circle ya dia. Takut, dia di hatinya ada takut katanya. Wajah hatta wa kofu ala babi Abu Hasan. 70 orang muteri rumahnya Abi Hafsin. Rumahnya orang zaman dulu seberapa sih? Kecil-kecil, kotak atau kayak gitu kan. Kotak, terus enggak. Ya, mungkin seginilah tingginya. Segini tuh. Nah, ini kotak kecil di muteri 70 orang kan banyak ya. 70 orang keringetan, dingin si Abi Hafsin ini. Apa maunya? Misal, dibayar pakai nyawa ya enggak mungkin tuh. Ja'u hatta waqafu ala babi Abi Hafsin fahafa min kasratihim. Dia takut karena saking banyaknya orang yang datang, 70 orang. Masalahnya cuma satu bawang, kok bawa 70 orang ini? Sungkuli bonek gitu, satu gorengan sendiri itu dari si persis Bandung. Fahafa min kasratihim faqalu lahu. Akhirnya keluarlah Abi Hafsin duduk sama si majusi tadi. Jadi gimana kesimpulannya? Udah mak rembuk sama keluarga, ditanya sama Abi Hafsin. Oh sudah, kami sudah menemukan satu titik terang. Jadi untuk menghalalkan bawang yang kamu ambil waktu itu, ajari kami agama Islam. Kaget agak, masya Allah, gak bisa. Kok malah kayak gini titik terangnya? Bingung loh. Pak Aslan mukullahu. Akhirnya diterimalah tawarannya, ya her, wes gak foto 10 dirham, yang penting kalian semua masuk Islam gitu kan.
Betul. Kami mau kamu ajarin kami 70 orang ini agama Islam. Summa jalasa linnas wa takallama a'rad alaina al-islam fa aslamu kullahum. Semuanya masuk Islam. Enggak ada lagi 10.000 dirham, enggak ada lagi bayar-bayar apa? Bawang. Akhirnya diceritain sama orang Majusi, jadi ceritanya demikian demikian. Luar biasa loh. Summa jalasa linnas, diceritakanlah kisah tersebut ke manusia. Wa takallama awalan bihadhihi al-hikayah rahmatullahi ta'ala alaihi. Jadi dan mulai hari itu dia dibolehin sama istrinya untuk selama. Ternyata kisah yang kira-kira apa namanya tadi nampaknya sepele kan, tapi ternyata bakal panjang ini dia luar biasa. Nah, kan apa tarokahnya atau karena sebabnya dia mau mengamalkan seluruh ilmu yang dia apa pelajari di pondok sampai-sampai ngislamin 70 orang Majusi. Lima la ya ta'idun nas bi mawa'ida ulama inna al-yaum. Baqila li Abdul Qasim al-Hakim rahimallahu taala ma bada ulama izamanina la ta'idun nas bi mawa'idihim kama kana as-salaf. Nah, ini kalau mau jadi pencerama begini, harus begini kalau jadi pencerama. Harus mengamalkan ilmu yang bakal dia sampaikan ke orang-orang luas. Ceramah itu berat itu. Makanya ulama zaman sekarang kadang ada sebagian yang sadar dan nggak berani lagi ceramah depan umum karena ya mengingat apa madharatnya orang atau ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu apa namanya cokoni itu suatu bencana bagi orang alim. Nggak boleh kalau belum mengamalkan ilmunya di sini nggak boleh ceramah. Wakil Ali Abdul Qasim Al Hakim kanu aiqadan wan nas niyam di mawa'idihim kama kana salaf. Inna ulama salaf kanu aiqadan wan nas niyam ayu al qaul. Dan pernah suatu hari ada santrinya Abil Qasim Al-Hakim bertanya kepada gurunya ini Abil Qasim, "Ma bala ulama uzamanina?" Apa yang ada di hati ulama-ulama zaman sekarang? Artinya zamannya Abil Qasim Al-Hakim. Itu udah beberapa apa namanya ratus tahun dari zaman kita ini. Ada santrinya tanya, "Ini ulama-ulama zaman kita itu gimana sih? Kok mereka gak bisa bangunin manusia, gak bisa bangunin orang-orang muslim dari tidur mereka? Himawa idihim dengan kalimat-kalimat kaum idohnya, dengan ceramah-ceramahnya kok gak bisa merubah keadaan kaum muslim? Gak kayak ulama-ulama zaman dulu. Ulama-ulama zaman dulu sekali ceramah orang-orang pada nangis. Ya, kayak mungkin katakan Syaikhul Qadir Al-Jailani, ya kan? Ini sekali ceramah nangis semua. Rasulullah apalagi orang pertama kan, orang yang paling apa namanya paling baik ini langsung pada nangis semua sekali ceramah. Kenapa kalau zaman sekarang nggak demikian? Sedikit daripada umat yang bangun dengan ceramahnya para ulama zaman sekarang. Artinya bangun ini bukan tidur tidak terbangun, melek dan sadar itu. Kenapa enggak pada sadar apa orang-orang sama sekarang? Kok udah diceramahin ulama, udah dikasih tahu sama ulama demikian tuh. Kok mereka enggak mau sadar ini? Kenapa? Tanya sama gurunya Al-Hakim. Dijawablah sama Abil Qasim Al-Hakim, "Innama ulama as-salaf." Bahwasannya ulama zaman dulu, mereka ini orang-orang yang melek. Mereka orang-orang yang sadar. Aiqadun artinya tidak tidur. Mereka sadar. Wan nas dan manusia selain pada ulama ini orang-orang yang tidur, maka bangunin mereka apa namanya membangun ya, membangunkan umat manusia pada zaman tersebut pada zaman ulama as-salaf bihul aiqad annia, maka orang-orang yang melek, orang-orang yang sudah bangun membangunkan orang yang masih tidur.
wa ulama uzamanina dan ulama zaman kita sekarang, wahai santriku. Niyamun, mereka semua pada tidur. Mereka semua pada, mereka enggak ada yang sadar sama sekali asli. Fakaifa yunabihun na'im al-mayyita wal khuluqu mautah, dan orang-orang lain selain daripada ulama nih, orang-orang umumnya, manusia-manusia lain adalah al-mautah, orang-orang mati, dan bukan itu orang-orang mati. Fakaifa yunabihu an-na'im, maka gimana caranya orang yang masih tidur bangunin orang mati, bisa enggak gitu? Kulna wa fi nashin fakulna, ya. Wal quluqu al maudah. Ini padahal zamannya Abdul Qasim Al Hakim. Udah ada yang mengatakan bahwa ulama-ulama penceramah, ulama-ulama yang memberikan ilmu, sekarang kenapa enggak bisa menyadarkan umat? Kenapa umat enggak ada yang sadar sama sekali dengan ceramahnya? Ini padahal zaman Abdul Qasim, termasuk ulama zaman dulu. Zaman dulu kan jelas lebih apa, lebih bagus dari zaman sekarang. Nah, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang udah mungkin ulamanya ya mati. Orang siapa? Orang umumnya, manusia-manusia lainnya udah pada dikubur. Ini padahal zaman dulu. Zaman dulu aja dikatakan ulamanya pada tidur dan al-khalqu manusia-manusia lain pada mati. Maka gimana caranya orang yang masih tidur bangunin orang yang sudah? Ulama as-salaf kanu aiqadan. Tapi benar, karena kadang apa kalamnya ulama as-salaf ini benar-benar apa? Kadang apa ya? Gak jauh beda sama kalamnya ulama zaman sekarang. Sama-sama kayak gini juga yang diterangin. Tapi kok kalau zaman dulu nerangin kayak gini orang-orangnya pada sadar. Tapi kalau zaman sekarang enggak ada yang sadar. Nah, jadi gitu yang ditanyain sama santrinya. Ya ini alasannya karena ulama sekarang itu pada tidur. Sedangkan makhluk-makhluk lainnya pada mati. Sedikit sekali ulama yang masih melek, masih sadar, masih bangun. Kulna wa fi nusahin fa kulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatu muwaddin. Nah, ini kita masuk ke ceramahnya, ke bagian ceramahnya Rasulullah. Wallahu ta'ala alam. Ya Rabbana darabna bi anana darabna wa anana asrafna la lalu asrafna fatub alayna tawbah asir li kulli hawbah فاستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخواني والسائر الخلان وكل ذي محبة رضي رضي نشوبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لابق بساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل شغل صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عدد ضعف صحبه والحمد للإله بالبر والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.